Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini kita ngebor di tempat kawan sobat ya. Ini saat ini lagi bongkar alat ya. Ini udah selesai dari kemarin, tapi listriknya mau tambah daya dulu karena tidak mampu mau ngisep air ya. Jadi kalau listrik cuman 450 watt itu pasti dijamin tidak mampu untuk listrik untuk pompa ukuran 0,75 HP sobat. Ini kawan-kawan lagi mengerjakan perbaikan rumah ya, ini finishing ini ya. Kalau rumahnya udah jadi tapi lagi finishing ini. Oke, kita cek sumur bor 3 in, mesin juga 3 in, 0,75 HP. Kita cek dulu. Ini kawan-kawan lagi bongkar alat. Ah, ini sudah siap. Ini masih ditutup sobat ya. Belum kita kuras, untuk hari ini kita akan kuras. Mudah-mudahan strumnya mampu ya. Tapi kalau strum masih ukuran 450 watt dijamin tidak mampu sobat. Kemarin berperan di sini 60 meter sobat ya, pipa casing 14 batang. Tapi diameternya 3 in. Untuk mesin tetap kita pakai produk Inoto sobat ya. Nah, di sini kita hanya membandingkan sobat ya. Seberapa besar sih selisihnya kalau pompa submersible yang 4 in, jadi yang ukuran diameter 4 in. Jadi pasti berbedanya sangat banyak ya. Kalau ini mungkin kalau kempu yang 1000 liter itu cuma 15 menit pakai yang diameter 4 in ini. Tapi kalau yang diameter casingnya 3 in, mesinnya 3 in juga, walaupun ukurannya sama-sama 0,75 HP, itu pasti pengisiannya mungkin ada sekitar 25 menit atau 30 menit sobat ya. Nah, ini contoh. Oke sobat ya, ini mesin Inoto yang 3 in kita pasang di sumur ini ya. Semua serba baru loh. Oke. Oke Mas, pasang. Kita lihat hasilnya. Bor-boran 4 in yang besar tadi sama bor-boran 3 in selisihnya di mana ya? Nanti kita bandingkan. Ya, orang di atas karet ya, Lang. Oh iya. Dan ini hasilnya bor-boran yang casing 3 in, mesinnya diameternya 3 in juga, ukurannya sama-sama 0,75 HP coba. Kalau perbedaannya ya pasti sangat berbeda coba ya. Nah, ini bor-boran yang pipa casing 4 in dan mesinnya sama-sama 0,75 HP. Hasilnya coba lihat, mak nyos kan. Nah, ini hasilnya yang bor-boran 4 in, mesinnya sama-sama ukuran 0,75, tapi hasilnya pasti jauh berbeda. Coba kita bandingkan dengan yang satunya tadi kan. Ini lebih kencang dia karena casingnya lebih gede coba ya, jadi tampungan airnya mungkin lebih besar juga ya. Apa namanya, kalau konsumen itu yang jelas itu biar bisa memilih mana yang suka. Kalau 4 in ya lebih mahal, kalau yang 3 in yang jelas kan harganya sedengan, enggak mahal juga, enggak terlalu murah juga.